Akhirnya terungkap adegan kamar mandi isu hubungan Putri Chandrawati dan Om Kuat menguat 14 tahun bersama. Namun sebelum kita lanjut, mohon tekan tombol subscribe channel ini dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Potret Seleb. Nah, kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Akhirnya terungkap, Om Kuat alias Kuat Ma'ruf sudah lebih dari 14 tahun bersama Putri Chandrawati. Om Kuat disebut memiliki tempat di hati Putri Chandrawati hingga terungkap adegan di kamar mandi. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf merupakan supir pribadi Putri Chandrawati. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf hangat diperbincangkan setelah isu perselingkuhannya dengan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terungkap di publik. Sebagian informasi disebut Om Kuat ternyata sudah 14 tahun lebih bersama Kuat keluarga Putri Chandrawati. Bukan orang baru, Om Kuat alias Kuat Ma'ruf merupakan orang terlama yang menjadi bagian dari keluarga Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Disebut Om Kuat alias Kuat Ma'ruf bekerja bersama Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sejak sekitar tahun 2008. Di mana Om Kuat bekerja di keluarga Putri Chandrawati saat Verdi Sambo sebelum menjadi seorang jenderal. Om Kuat memiliki tempat yang spesial di hati Putri Chandrawati lantaran disebut dirinya menjadi sopir pribadi yang mengantar kemanapun Putri Chandrawati pergi. Bahkan kini mencuat isu perselingkuhan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati. Hal itu dibongkar mantan pengacara Baharadae, Dua Lipa Yusmara, beberapa waktu lalu dalam tayangan siaran televisi Tanah Air. Dua Lipa Yusmara bongkar Om Kuat sudah lebih dari 10 tahun bekerja bersama Putri Chandrawati hingga memiliki tempat spesial di hati istri Verdi Sambo. Dugaan hubungan terlarang istri Verdi Sambo dan sang supir diungkapkan mantan kuasa hukum Baradae, Dua Lipa Yusmara. Hal itu bermula dari kecurigaan Baradae atau Richard Eliezer, bahkan motif dari yang disampaikan Dua Lipa merupakan pengakuan dari Baradae sebelumnya saat masih jadi klaim Dua Lipa. Menurut Dua Lipa, Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantes, jawab saya, kata Dua Lipa dikutip Terang Gorontalo dari tayangan YouTube Senin 29 Agustus tahun 2022 malam. Menurutnya Dua Lipa, kecurigaannya Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf bukan tanpa dasar. Ada hubungan Putri Chandrawati berzina dan Kuat Ma'ruf. Nah, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe.